Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Kucing Jantan Family Vlog. Kali ini kita mau unboxing speaker Al-Quran merek Al-Akram. Nah, kita langsung beli dari Al-Akram officialnya. Nah, saya belinya di Shopee, pengirimannya dari Pontianak. Yuk kita buka yuk speakernya ini gimana. Nah, ini kita dapat apa nih? Mencetak generasi cinta Al-Quran bersama speaker Al-Quran Al-Akram. Oh, ininya manual booknya ya. Kalau mau surat Al-Fatihah, itu kode-kode nomornya. Ada buku panduannya beserta kode-kode surahnya, kemudian speakernya. Nah, ini yang saya beli ini speaker Al-Qur'annya ini bisa jadi power bank juga, teman-teman. Nah, saya kemarin itu nyarinya speaker Al-Quran yang bisa di-repeat juga, karena ada speaker Al-Quran yang nggak bisa di-repeat per surah atau per ayat. Jadi kita harus pencet lagi secara manual. Nah, ini katanya bisa, makanya kita coba dulu ya teman-teman. Nah, ini teman-teman penampakannya seperti ini. Ya, saya sebelumnya pernah beli murotal Al-Quran juga, cuman nggak ada menu repeatnya. Nah, yang menandakan menu repeatnya itu yang ini nih. Kita cobain ya. Bismillah. Ini tombol on off. Nah, oh iya teman-teman, dapat memory card-nya juga. Oh, ini sepertinya harusnya dimasukin dulu ya. Karena murotalnya itu ada di memorinya. Pertama kita cobain dulu ya. Berfungsi dengan baik nggak ini? Nah, ini memorinya kita dapat 8 GB. Nah, ada kajian-kajiannya juga, cuman lupa apa isi kajiannya. Yang penting sih kalau saya ini buat murotal nih, murotal anak hafalan insya Allah ya. Di mana ya memory card-nya? Ini kayaknya ini deh. Bismillah. Jadi ini memory card-nya kita masukin di sini, teman-teman. Gini ya cara masukinnya. Bismillah. Kita dorong ke dalam. Nah, seperti ini ya sampai masuk ke dalam ya. Di sini tempat memory card-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pencet tombol on off-nya yang ini. Jadi teman-teman, ini karena baru beli ini belum ada baterainya, belum diisi. Jadi kita coba colokin dulu ya. Ini dapat kabel USB-nya sih. Cuman karena kurang panjang, saya pakai kabel USB handphone aja. Bismillah. Jalan ya. Baterainya tuh. Ini kita coba pencet tombol on off-nya. Bismillah. SD card mode. Ya, Maya, yuk. Gimana suaranya? Kita ketik volumenya. Volume ini untuk menambah volume. Ini untuk menambah volume. Bismillahirrahmanirrahim. Klik lama tuh. Tekannya lama tuh untuk menambah jumlah volume. Untuk mengurangi jumlah volume sebelah kiri. Kalau tekannya sebentar dia itu ganti surah. Nah, seperti ini. Cuman ganti surah. Tapi kalau kita tekannya lama dia tuh volume. Nah, 16 paling kencang.
Nah, kita coba kita tes surah. Kita mau coba yang repeatnya nih ya. Nah, sekarang kita lihat ya bukunya. Nah, ini bukunya nih. Tuh, ada tabel murattal per ayat. Misalnya surahnya surah Al-Fatihah. Nah, kita coba dulu per surah ya. Yang pemurattalnya saat Al-Ghamidi, surat Al-Fatihah dulu kita coba. Kodenya 635. 635. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Malik yaumiddin. Benar ya, surat Al-Fatihah. Kita cobain satu surah lagi ya. Surah 636. Coba kita coba repeat yang repeat dulu. Kalau kita klik repeat, klik repeat. Tadi ada tulisan one, berarti cuma sekali ya. Coba kita dengar apakah nanti dia akan repeat Al-Fatihah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Benar ya? Repeat lagi kan? Tanpa kita pencet lagi kodenya. Kita tinggal klik tombol repeat, dia akan repeat ngulang. Nah, tadi kan ada bentuk one, berarti bisa 2 3 4 5 ya. Kita coba ya. Bismillah. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim walad. Kalau all gimana, Go? Apakah otomatis repeat terus-terusan sampai kita berhentikan? Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam. Oh, berarti repeatnya sekali. Coba kita ulangin ya teman-teman ya. Repeatnya itu berarti cuma bisa sekali pencet. Udah sekali ngerepeat, kita harus klik lagi mod repeatnya ini biar dia ngerepeat lagi. Kita coba lagi ya surat Al-Fatihah kodenya 635. Billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dhalin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi. Nih, ngulangin ya sekali ya. Kita lihat apakah setelah ini dia masih mengulangi atau lanjut ke surah berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oh, terus-terusan teman-teman, alhamdulillah. Jadi walaupun kata-katanya one, tapi dia akan berkali-kali repeat surah yang sama sampai kita memencet surah yang lain gitu teman-teman. Alhamdulillah ya, jadi kita bukan istilahnya bukan repot gimana ya. Istilahnya kalau kita misalnya di belakang gitu, anak-anak sambil main, sambil dengan murattal, ya insya Allah biar cepat hafal ya, namanya ikhtiar kita di dunia. Jadi gitu ya teman-teman. Sekarang kita lihat, karena katanya speaker murattal ini bisa juga jadi power bank. Nah, kita lihat ya. Bentar, sebentar. Ini kita kan dapat nih kabelnya nih, kabel USB-nya. Bismillah. Tuh. Kemudian kita cobain di handphone. Kenapa?
Nih. Tuh, bisa ya teman-teman ya. Nah, jadi dual fungsi. Ya, segitu unboxing dari speaker Murotal Al Akram. Demikian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.